Ramai beredar rekaman menegangkan memperlihatkan detik-detik kendaraan tempur atau Ranpur Moskow mengevakuasi pasukan Rusia yang terluka di wilayah Novoselovskoye. Saat proses evakuasi, mereka dibayang-bayangi serangan artileri Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat, 11 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kendaraan tempur infanteri atau BMP Rusia mengevakuasi pasukan yang terluka di bawah tembakan artileri Ukraina. Tampak kawanan pasukan Rusia turun dengan tergesa-gesa dan mengangkut rekannya yang terluka. Drone juga merekam ledakan demi ledakan yang terjadi di sekitar Ranpur akibat hantaman peluru Ukraina. Beruntung proses evakuasi dapat berjalan lancar. Tak ada tambahan korban dalam serangan artileri Ukraina kali ini.